Sekar, comeback. Sekarang kita lagi kuliner ke daerah mana nih? Ini kita lagi ada di daerah Gading Serpong. Dan sekarang kita berdua lagi ada di House of Mangan. Artinya host rumah. Rumah makan. Oh rumah makan ya? Yeah. Oh ini Inggris biar lebih keren ya kan? Inggris campur Jawa. Iya, yeah. Jadi biar lebih kayak fancy agak mahal gitu. Nah. Oke okay, guys. Nah ini dia nih, ada Taichan Mozzarella guys. Oh wow. Wuh, mau dong aku. Ini yang dinamakan Taichan naik kelas. Nah, tuh. Ini oh, kamu ambil aku? Thank you. Kejunya tuh wangi banget. Wangi ya. Banget. Coba ini ya. Kalau kita lihat sate Taichan dasarnya tetap ya dengan menggunakan ayam ya, tuh. Ayo. Mari. Mari, Mam. Oh my way. Abangnya enggak nanggung-nanggung, guys. Kasih mozzarella-nya super memuncah. Tau gak sih? Ini tanpa sambal aja, ini udah enak banget loh guys. Mungkin karena sifat si keju kali yang memang enak ya. Ya. Kalau menurut aku, bumbunya si ayam ini menurut aku dia memang menampilkan dan memberikan kita kesan dari original si original taste. Taste dari sate Taichan. Iya, dari ayamnya. Gak dimodif apapun nah, karena di, karena dia pengen menggabungkan dengan rasa mozzarella ini. Iya, jadi takutnya berantem ya. Benar. Benar. Nih ya, kita kucurkan dengan si cup. Oh, jeruk. Sumpah ini belum nyampe ke mulut aku aja, mulut aku langsung henyai. Tau gak sih? Aduh. Ini aroma sambalnya aja. Iya. Gue tadi bilang, aduh, serem. Iya gitu, udah. Aduh, ini kayaknya pedes nih, tapi gak apa-apa. Cobain ya, yuk. Nih, aku mau pakai si kejunya. Wuih. Adik, Mam. Waiting for the bus, I can see you in your car. On your way to town. Mike. Endol. Parah. Aduh guys. Guys. Jujur ini memang endol pisan. Tadi ya, sebelum aku pakein dengan si jeruk nipis dan juga sambal, menurutku rasanya ya cuman sate Taichan dan juga si mozzarella. Udah di asin. Aja udah. Nah, begitu dicampur dengan si jeruk nipis dan juga sambal, ini sambal juara, serius. Seger sih, lebih ke definisinya lebih ke seger kalau menurut aku ya. Dia sambalnya sih. Sambalnya juara. Tapi dia tuh punya bumbu tuh buat aku tuh kayak, apa ya, kayak takarannya tuh yang pas. Jadi bikin gitu makan tuh kayak, oh nice. Dagingnya lembut banget. Ini dibakarnya gak berlebihan guys. Aku suka, aku suka, aku suka, aku suka. Kalau makan Taichan mozzarella ini, paling bener dengan sambelnya dan juga jeruk nipis. Supaya semakin keluar rasanya.